Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Tun Mahathir, nampaknya Muhyiddin Yassin, nampaknya Tok Guru Hadi Awang, nampaknya semua orang kalah di tangan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahathir tak ada harapan lagi. Macam mana pun dia nak lawan Anwar Ibrahim, dia tetap kalah. Dia tetap menjadi pilihan terakhir. Terbaru ini, Anwar merupakan pilihan tertinggi paling sesuai untuk memimpin Malaysia. Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi pilihan tertinggi sebagai individu yang paling sesuai untuk menjadi Perdana Menteri pada ketika ini. Dapatan tersebut adalah hasil daripada satu tinjauan pendapat awam yang telah dijalankan oleh Endeavour MGC, membabitkan 1,068 responden daripada semua kaum dan 791 responden Melayu yang dipilih melalui persempelan rawak berstrata. Menerusi dapatan tersebut, sebanyak 46% responden semua kaum dan 32% pula responden Melayu mahu pengerusi Pakatan Harapan itu untuk terus memimpin negara untuk tempoh sekarang ini. Di tempat kedua, wow, ini mengejutkan. Di tempat kedua adalah Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, pengerusi Perikatan Nasional, tetap menjadi pilihan kedua dengan hanya 25% responden Melayu dan 17% sahaja responden semua kaum. Terlalu jauh bezanya. Amat jauh bezanya dibanding dengan 46% dan 32% yang diterima oleh Anwar Ibrahim. Ini ternyata sungguh dapat menunjukkan, membuktikan bahawa Anwar Ibrahim memang betul-betul pilihan rakyat. Ia diikuti pula dengan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dan Khairi Jamaluddin. Wow, Khairi Jamaluddin tetap juga menjadi pilihan. Itulah saya kata. Kalau benar Khairi Jamaluddin mau masuk semula dalam parti politik, fikirkan dengan baik. Fikirkan dengan baik nak masuk parti politik yang mana. Itu ya diikuti oleh Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dan Khairi Jamaluddin yang memperolehi 6% daripada responden semua kaum. Manakala responden Melayu masing-masing 9% memilih Ismail Sabri dan 8% pula daripada Khairi Jamaluddin. Sementara itu Pakatan Harapan memperoleh undian paling tinggi dengan 39% daripada semua responden semua kaum memilih gabungan itu sekiranya pilihan raya umum diadakan esok. Wow, Pakatan Harapan juga yang menang. Jadi Mahathir langsung tak ada dalam senarai, dah terlalu tua agaknya. Barisan Nasional dan Perikatan Nasional masing-masing memperoleh 18 dan 17% undian daripada kumpulan responden tersebut. Bagaimanapun, bagi responden Melayu Perikatan Nasional yang dianggotai oleh parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, PAS dan Gerakan berada di kedudukan teratas dengan undian sebanyak 26% jika PRU diadakan esok. Wow, memang rupanya memang Melayu memilih, responden Melayu ini memilih Perikatan Nasional. Wow. Manakala BN di tangka kedua dengan 24% dan diikuti oleh Pakatan Harapan sebanyak 20%. Bagi soalan, apakah pertimbangan yang paling penting untuk memilih parti yang hendak diundi? Isu agama adalah paling tinggi dengan responden Melayu merekodkan 30% manakala semua kaum sebanyak 22%. Sementara faktor calon pula menjadi pilihan kedua dengan masing-masing responden Melayu dan semua kaum memberikan undian sebanyak 27%. Tinjauan pendapat awam itu dijalankan dari 4 hingga 18 April lalu dengan margin kesilapan keputusan adalah antara 3 dan 3.5% berdasarkan bilangan pemilih berdaftar di Semenanjung setakat Jun 2022.
Dari segi demografi, gender dan kaum, jumlah responden lelaki dan wanita masing-masing 50%, manakala kaum Melayu mewakili 62.2%, Cina 28.7%, India 8.2% dan lain-lain 0.9%. Kesemua mereka berusia di antara 18 hingga 60 tahun ke atas, dengan golongan yang berumur 30 hingga 39 tahun adalah paling ramai, yaitu 26%. Dipetik sumber daripada astroawani.com, berita Malaysia, Anwar pilihan tertinggi sebagai PM Kaji Selidik Endeavour MGC 421817. Dan juga nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dan juga nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, Tok Guru Hadi Awang ada dalam ucapannya. Dalam ucapannya di satu majlis perasmian, apa ini, menandatangani plak perasmian untuk buku Jejak Nabi Muhammad dan juga penulisan beliau pada majlis pelancaran buku Jejak Nabi Muhammad dan syarahan perdana sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, beliau berkata ada beberapa orang yang ini yang saya ingin bacakan. Dia kata, perkara itu sudah ada dan mengikut statistik terkini sudah ada jumlah 49 kerusi di parlimen. Sekarang yang kita tahu, PAS ada 43 kerusi di parlimen sahaja. Tetapi beliau berkata 49 kerusi. Sepatutnya dia bilang sudah ada 49 kerusi, tapi PAS letak 43 kerusi sahaja dahulu atas sebab kekangan anti lompat parti. Maknanya ada 6 orang yang lompat daripada UMNO. Wow, kata sebab kata dia begini. Saya tidak boleh menyatakan perkara itu sekarang sebab mungkin sudah ada yang sertai PAS dan masih ada lagi mereka yang terikat dengan akta anti lompat parti. Mereka daripada kalangan wakil rakyat UMNO, sekali lagi, daripada wakil rakyat UMNO yang menang pada pilihan raya yang lalu juga ada. Wow! Kalau 43 pergi ke 49 itu 6 kerusi. Maknanya daripada 6 kerusi ini, Tok Guru Hadi Awang kata, ada daripada kalangan wakil rakyat UMNO yang menang pilihan raya yang lalu. Wah, kali ini Zahid kena lagi kah? Sebab Zahid ini sebelum ini dia kata tak ada. Tapi sekarang Tok Guru Hadi Awang lebih bersungguh-sungguh lagi pula. Malah Tok Guru Hadi Awang juga berkata, akta anti lompat parti yang telah diperkenalkan itu telah menjerat PKR. Saya fikir bukan menjerat PKR, tapi nasib baiklah ada. Kalau tak ada akta anti lompat parti ini, memang semua huru-hara lagi sekali Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, ampun tuanku, memang keputusan baginda ini memang tepat sekali. Memang tepat sekali kerana meluluskan akta ini. Kalau tidak, memang sekarang pun hancur semua huru-hara. Lepas itu, yang saya tak setuju dengan kata-kata Hadi Awang ini, dia kata, sebelum ini kerajaan PH melaksanakan akta anti lompat parti berkenaan supaya rakyat menyokong pihak mereka. Ingat, akta anti lompat parti ini hanya diluluskan selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agung. Jadi janganlah cakap begitu. Saya fikir yang di-Pertuan Agung telah membuat pemikiran, telah membuat keputusan ini selepas beliau mendengar, baginda mendengar pendapat sini dan semuanya baik, barulah baginda meluluskan. Dengan begini, seolah-olah mempersoalkan juga. Harap-harap janganlah persoalkan keputusan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mau tengok jugalah siapa
apa yang dicakap ini. Tapi sampai sekarang belum ada lagi. Ada ura-ura kata bekas Perdana Menteri lah, ada ura-ura kata macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi lah. Jadi kita tunggu saja. Yang penting kita doakan semoga negara Malaysia terus stabil lah. Tidak ada huru-hara, tidak ada kecoh-kecoh. Keharmonian negara Malaysia patut terus dipertahankan. Kita berdoa, apapun agama kita, kita berdoa semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, Bergema Channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye.